my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi tips untuk menjahit kain kaos. Itulah kain kaos. Nah, biasanya untuk menjahit ini kita harus menggunakan mesin khusus. Tapi ketika kita punya mesin biasa, itu kita bisa mengakalinya, yaitu dengan di sepatunya kita berikan, nah seperti ini. Sepatu kita beri sedotan, jadi dua-duanya. Sini yang kecil sedotannya, terus sedotan dari minuman air mineral, kemudian yang ini yang agak besar dikit
Tapi karena nggak muat, ini bisa kita belah dulu baru kita masukkan. Nah, seperti ini. Kubuktikan bahwa dengan diberikan sedotan, kita bisa menjahit kain kaos. Ini bisa perca aja ya. Caranya jangan ditarik ya, kita biarkan aja mengikuti. Nah, hasilnya seperti ini. Memang tidak sesempurna kalau kita menggunakan mesin khusus untuk kaos, tapi ini sudah cukup bisa kita pakai ketika memang kita mengalami kondisi darurat. Oke, nah seperti ini. Oke, semoga tips kali ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia. Edelweiss, indah melekat abadi. Bye-bye, wassalamualaikum.